Kita ni sebenarnya nak ikut tu. Hey, muka kita ni hamba tu. Hey, tupai bumi tu. Hey, berteduh dia bawah langit tu. Hey, nak ikut tu. Hey lah. Lepas kita nak ikut lagu mana tu. Hey, pasal jenis tak berupa, tak bergapa dia. Maka Allah Ta'ala buat satu manusia. Orang supa kita juga dari sudut tubuh dia tu. Supa kita nampak lah. Maka Allah Ta'ala tunjuk contoh situ belakang. Nama? Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu dok kata saya Allah, hamba saya ke Tuhan, maka kata Nabi Muhammad ikut aku. Weh, saya Tuhan ikut Tuhan, apa apa saya Tuhan ikut Muhammad pulaknya. Nak kata Tuhan ni tak boleh nak ikut, kita nak ikut lagu mana? Tak tahu. Cok pala kita nak ikut Tuhan lagu mana? Monggo Tuhan tidak berupa, tidak gapo dia. Maka kata Nabi Muhammad ni aku ni contoh Tuhan wak mari contoh daripada pihak dia ni. Ikut semua ke? Yuhibbukumullah. Nescaya kamu dok kata saya Tuhan, Tuhan akan saya kok mu. Ah, kena ikut Muhammad rupanya. Sebab tu kita kena ngaji bab Muhammad. Tujuan gapo? Kerana ikutai Allah dok situ. Kerana nak ikut Tuhan tak boleh, tak berupa. Maka mengaji Muhammad tu sebenarnya nak ikut Tuhan. Sebab tu kalau kita ngaji bab mengenai Nabi Muhammad, kita ikut belaka, semakin berapak, semakin banyak kita ikut Muhammad, semakin rapat kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita beramal sikit, oh boleh rapat sikit. Lagu tu lah. Kerana katanya ulama, semua pintu ditutup kepada Allah kecuali pintu Muhammad. Siapa dia nak temu Tuhan? Siapa dia nak ikut 100% apa yang Allah Ta'ala nak ikut Muhammad? Kalau tak ikut dia, ikut sikit. Oh, masuk sikit. Lagu tu lah cara kita. Maka syarat orang nak jadi gapo-gapo nak rapat dengan Tuhan, mesti kena ikut Nabi Muhammad sebanyak yang mungkin. Ada orang ikut zahir saja, batin tak ikut. Oh, boleh zahir saja. Ada orang ikut batin saja, zahir tidak ikut. Hak sempurnanya ikut zahir dan batin dia. Hak tu paling sempurna sekali. Nah, ada cara orang pakai pakaian tak serupa Muhammad. Nah, tetapi perangai hati dia, oh serupa dengan Nabi Muhammad, dengan zuhud, dengan tawakal, dengan gapo dia, dengan tidak tomok, dengan warok, dengan gapo. Tapi zahir tak ikut pula. Ada orang ikut zahir tapi perangai tak ikut pula. Maka hak paling molek sekali ikut zahir dan batin. Nah. Maka cara Rasulullah ketawa. Jadi kalau kita cara kita suka ikut Rasulullah, nescaya suka kita jadi ibadat. Sebab tu saya kata, saat ni sebut dah dalam Al-Quran, fattabi'uni yuhibbukumullah. Mu ikut aku tu saya kok mu. Tu. Kelebihan ikut Nabi Muhammad pertama dapat saya Allah Ta'ala. Tak ada dah dapat saya tu. Hei kak. Habis cerita dah lah kitanya. Kita yang duduk semaya pecah pala nak dapat gapo. Eh, kalau Tuhan tak saya kita, kita sujud 1,000 tahun. Tuhan tak tengok pun. Ngaku juga kita. Sebab amal menyebabkan kita masuk dalam syurga. Bukan amal kita tetapi kasih saya Tuhan. Maka antara sebab yang paling besar sekali nak dapat saya Tuhan ikut Muhammad. Fattabi'uni yuhbi. Ulama kata. Kalau kita mengaji bahasa Arab, jawab dia tu tak ada apa dia panggil. Patut. Fattabi'uni fayuhbib ni, fayuhbib jawab dia. Maka ni untuk tambah kalimah apa nak kata apabila mu ikut tu, Tuhan saya selalunya buat kata apa tu yuhbib selalu jawab dengan yuhbib be mudarek selalu. Nak kata kalau mu ikut tentu Allah Ta'ala akan saya kok mu. Dia Tuhan saya gak katanya ulama tasawuf duduk dalam neraka pun tak apa. Oh dia Tuhan saya ni nah. Ya sedak-sedak ni dia boleh ke Tuhan katanya ulama-ulama sufi dia boleh Tuhan duduk dalam neraka pun tak apa. Ulama-ulama sufi kata sedak syurga kerana Tuhan. Kerana kita boleh tengok Tuhan situ. Kalulah Tuhan kata nak tengok hamba masuk neraka, katanya ulama sufi kami akan ramai-ramai terjun dalam neraka nak kita tengok Tuhan situ. Tetapi muka duduk dalam syurga Tuhan kata hak tu hamba duk kejar sangat syurga bukan kerana makhluk. Kita ni hak perikat rendah ni buat ibadat kerana makhluk. Duduk nak syurga lagi, duduk nak jamu nafsu lagi, duduk nak main dengan anak bidadari lagi. Allah, dunia tak genak dah. Akhirat pun nak dunia juga, nak nafsu juga, nak makhluk juga. Lepas bila masa nak temu dengan Tuhannya, maka beza orang masuk syurga ni. Jadi, nak dapat saya Tuhan adalah ikut Nabi Muhammad. Dalam kitab ni sebut belakang dah. Pertama dia sebut hak zahir. Kedua, perangai Rasulullah, pakaian Rasulullah. Pertama, tubuh, batai tubuh Rasulullah. Jauh sikit, pakaian dia sikit. Jauh sikit, perangai dia sikit. Cara bergaul dia, dia kau jauh.
Maka orang yang paling sempurna ikut Nabi, maka dialah paling sempurna dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Kerana makhluk yang paling banyak menerima tajalli dipanggil. Tajalli penuh Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad. Sebab itulah dia menjadi contoh 100% untuk nak ikut Allah Ta'ala. Kalau wali ko, orang lain ko, wali kutub ko, siapa dia, Syekh Abdul Qadir Jailani ko, Rabi'atul Adawiyah ko, tak sempurna lagi. Oh, mungkin dia ada kelemah hebat ni. Memang dia sempurna dah, tapi dia ada kecacatan dalam lebat ni pula. Oh, mana kalau Nabi Muhammad ikutlah kata mana sempurna berlaku. Dan dalam Al-Quran suruh ikut Nabi Muhammad. Wali pun jadi wali kerana ikut Nabi Muhammad. Tak ada istilah jadi wali tak ikut Nabi Muhammad. Hak tu jadi munggu lain. Nah. Sekali pun nampak terbaik kau, kenapa dia kalau tak ikut Nabi Muhammad, sesatlah orang ni. Nah. Kerana ramai orang nak cari Tuhan, tetapi tak ikut Nabi Muhammad. Cuma tengok kat tokca-tokca duduk dalam tokong. Tokca duduk dalam ketik apa semua, padri duduk dalam gereja. Nak cari Tuhan belakang tu. Nak cari ketenangan, nak cari Tuhan yang sebenar. Tapi tak ikut Muhammad, boleh ke apa dia? Tak boleh langsung pun. Sekalipun dia rasa Allah, saya macam fana tu. Buat-buat dia ni kalau betapa, kalau meditasi, kau betapa dia ni. Ha. Kalau yoga, kau betapa dia. Selok, selok kita panggil. Hilang habis dari dia rasa. Tak khabar, pakai fana lah kita kata. Fana pun fana iblis. Tak sapa ke Tuhan. Ya perasaan sedap ni tak semestinya sapa ke Tuhan. Tanyalah tokca-tokca duduk dalam tu, Tok Sami, Tok Raja, apa dia duduk dalam ketik. Lama mana dah Tok Sami, kata Tok Raja. Oh, hamba 50 tahun dah duduk dalam ni, rasa sud. Oh, bahagianya, rasa tenang, rasa apa dia. Tengok, macam-macam boleh terbang kok tu, boleh terbang kok ni, boleh kok nu, boleh masuk dalam mimpi orang, boleh macam-macam kelebihan. Tapi siapa tu, he? Tak siapa tu. Nah, tu apa? Tak ikut Muhammad. Sebab itulah la ilaha illallah Muhammad selalu Rasulullah. Tu koci dia. Kalau tak jumpa cari kat sudah. Tak ada Muhammad pening selalu. Bak nak cari Tuhan ni ramai, semua agama nak cari Tuhan, nak cari hok ni Tuhan yang sebenar. Hindu kata Tuhan begini, Tuhan begini. Nampak warna biru lah ada juga. Nampak Allah tu apa? Tuhan apa ramah kau siva dia deh. Tuhan warna biru, beli ular lah apa dia. Dia nak cari Tuhan tu. Dia nak cari benda hebat, dia lukis lah, dia gambar ke satu benda yang kuasa. Tapi sudah, pening, nyanyolah ke dia. Eh, oh,